Nabi kata melihat kepada wajah kedua orang tua adalah ibadah. Saya nak tanya tuan-tuan, ketika kita pandang wajah mak ayah kita, apa perasaan kita? Masa saya pandang wajah mak saya, saya pandang wajah ayah saya, apa perasaan ini? Masa tuan-tuan pandang wajah ayah tuan-tuan, tuan-tuan pandang wajah mak tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan? Satu, saya nak tanya tuan-tuan, ketika anak kita pandang wajah kita, apa perasaan mereka? Sebab itu seorang anak yang memandang wajah ibu bapanya dalam keadaan yang kasih, maka satu ibadat. Tuan-tuan, kita perlu ingat, kasih ini mula diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih ini, tuan-tuan, mula diangkat sedikit demi sedikit. Saya, tuan-tuan, agak ramai juga orang mesej saya. Apabila saya kuliah tentang ibu, ayah, tentang anak, orang mesej saya, "Ustaz, saya takkan maafkan anak-anak saya." Baru ni ada orang mesej saya tentang, "Ustaz, saya anak yang dipilih kasih oleh mak dan ayah saya. Sampai sekarang, Ustaz, saya rasa tidak dipandang. Boleh tak saya dapat redha mak ayah saya, Ustaz?" Saya balas mesej tersebut tentang baru lagi. Saya cakap dengan dia, apa dia? "Bang, jadikan asbab ini abang masuk syurga Allah." Anak yang mak ayah pilih kasih ni tuan-tuan, sakit tau. Kita bukan kaya, kita bukan pandai. Segelintir mak ayah kadang-kadang dia pandang harta anak-anak dia, dia pandang pandai anak-anak dia. Ada anak yang miskin, ada anak yang bodoh, tak dipandang oleh mak ayah. Anak ni kecil hati, tuan-tuan. Anak ini rasa terhina, tuan-tuan. Ketika ia balik bersama adik-beradik yang lain, mak ayah tak nak pandang dia, tuan-tuan. Dia rasa terpinggir. "Mak, ayah, abang pun anak mak juga. Saya pun anak ayah juga. Kenapa mak buat macam ni?" Tapi dia tak cakap. Anak ini tak cakap dengan ayah dia. Dan dia lihat akan apa yang ayah dan ibunya buat kepada anak-anak yang lain. Hatinya menangis dan terus menangis, tuan-tuan. Ditanya dengan saya, "Ustaz, boleh tak saya dapat redha mak ayah saya?" Saya cakap dengan dia, "Bang, jadikan perkara itu menjadi asbab kita masuk syurga." Kerana apa? Kerana syurga ni susah, tuan-tuan. Ada orang yang Allah jadikan, Allah buka pintu syurganya melalui ibu dan ayah dia. Walaupun dia tidak dipandang oleh mak dan ayah dia, tapi dia masih kuat terus untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya semasa dua orang tuanya masih hidup. Kenapa dia kuat? Kerana dia melihat syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hadapannya. Begitulah kekuatan Rasul, kekuatan umat Islam pada zaman dahulu, tuan-tuan. Mereka sanggup mati syahid kerana mereka nampak syurga di hadapannya. Mereka sanggup korbankan harta mereka untuk Allah dan Rasul sebab mereka nampak syurga di hadapannya. Tuan-tuan, dunia ni bukan tempat tinggal. Tuan-tuan. Saya mati, tuan-tuan mati. Besok kalau kita mati, kita bawa apa? Kita hantarkan kawan-kawan kita masuk liang lahat, dia bawa apa, tuan-tuan? Kita hantarkan adik-beradik kita, mak ayah kita, dia bawa apa, tuan-tuan? Dia bawa tanah dia yang 10 ekar.
Dia bawa duitnya yang disimpan di dalam bank-bank. Dia bawa kawan-kawan dia. Adakah dia bawa anak kesayangan dia? Yang dibawa amal saleh dia. Beruntunglah kalau ada amal saleh. Tapi kalau tak ada amal saleh, kita bawa apa tuan-tuan besok balik? Kita bawa apa? Kita nak bawa apa tuan-tuan? Kita nak bawa apa besok kalau kita balik menemui Rabbul Izzah? Tuan-tuan, malam ini saya nasihatkan diri saya sebagai seorang ayah. Jangan pilih kasih dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Tolong ya. Mungkin saya juga pernah buat pada anak-anak saya. Malam ini secara terbuka saya minta maaf pada seluruh anak-anak saya. Jika perkara itu pernah saya lakukan dalam hayat saya, dalam hidup saya sebagai seorang ayah. Dan malam ini saya ajak seluruh ayah-ayah semua, maka jadilah seperti mana Rasulullah SAW. Rasulullah ni sayang anak-anaknya. Dan Rasulullah tak pilih kasih dengan anak-anaknya, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, jangan jadikan asbab kita, anak kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jadikanlah asbab kita sebagai seorang ayah, anak-anak kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mereka semua esok boleh berhempun dengan kita besok di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala.